Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah hak asasi manusia dan hukum humaniter. Ya, kita sekarang memasuki materi ke-5, ya, materi ke-5 dari mata kuliah hak asasi manusia dan hukum humaniter. Ya, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang istilah, pengertian dan sumber hukum hukum humaniter internasional. Hari ini materi yang ke-5 ini adalah tentang ketentuan bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949. Sebagaimana minggu lalu saya jelaskan bahwa Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu sumber hukumnya, sumber hukum utama di dalam hukum humaniter internasional. Nah, di dalam Konvensi Jenewa 1949 ini terdapat ketentuan-ketentuan bersamaan dari 4 Konvensi Jenewa. Ya. Apa yang dimaksud dengan ketentuan bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949? Ya. Ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 adalah ketentuan-ketentuan hukum dari 4 Konvensi Jenewa, ya, yang memuat materi atau mengatur hal yang sama. Ya, sekali lagi, ketentuan-ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum dari 4 Konvensi Jenewa 1949 yang memuat materi atau mengatur hal yang sama. Ya, 4 Konvensi Jenewa yang dimaksud minggu lalu saya sudah jelaskan, ya, tapi untuk diingat kembali, 4 Konvensi Jenewa 1949 yang dimaksud, yang pertama adalah Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. Sekali lagi, konvensi yang pertama adalah Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. Kemudian konvensi yang kedua adalah Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam. Ya, yang kedua, Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam. Kemudian yang ketiga adalah Konvensi tentang Kawanan Perang. Dan yang keempat adalah Konvensi tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Nah, 4 Konvensi Jenewa ini memuat tentang hal-hal yang sama atau mengatur hal yang sama. Dan ketentuan-ketentuan ini kemudian dikenal dengan nama ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949. Nah, substansi dari ketentuan bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949 itu yang pertama adalah penghormatan terhadap konvensi. Ya, penghormatan terhadap konvensi itu diatur di dalam artikel 1 Konvensi Jenewa 1949. Ya, baik di dalam artikel 1 Konvensi tentang Perlindungan Korban Perang di Medan Pertempuran Darat, ya, maupun Konvensi tentang Perlindungan Korban Perang di Medan Pertempuran di Laut dan Korban Karam, maupun dalam pasal 1 Konvensi tentang Tawanan Perang dan atau pasal 1 tentang Konvensi Perlindungan Penduduk Sipil. Itu memuat materi yang sama, yaitu tentang penghormatan terhadap konvensi, ya. Itu diatur dalam pasal 1, ya. Dikatakan bahwa pihak peserta agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi dalam segala keadaan, ya.
the high contracting practice undertake to respect and to ensure respect for the present convention in all circumstances. Ya, nah, high contracting practice yang atau pihak peserta agung, ya, kata the high contracting practice atau pihak peserta agung yang dimaksudkan dalam pasal 1 konvensi bersamaan dan konvensi Jenewa 1949 ini, itu artinya negara pihak, ya, negara-negara pihak penandatanganan konvensi Jenewa 1949. Nah, jadi sekali lagi, the high contracting parties atau pihak peserta agung yang dimaksud adalah negara pihak atau negara yang menandatangani dan atau mengesahkan konvensi Jenewa 1949. Sedangkan kata respect, ya, respect and ensure, respect atau menghormati dan menjamin penghormatan, ya, menghormati atau menjamin penghormatan pada pasal 1 konvensi bersamaan dari konvensi Jenewa 1949 artinya kewajiban negara pihak konvensi, ya, kewajiban negara pihak konvensi untuk menghormati, ya, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi. Sekali lagi, ya, the high contracting parties atau pihak peserta agung artinya negara pihak dari konvensi Jenewa 1949 atau negara yang menjadi pihak negara yang menandatangani konvensi Jenewa 1949. Sedangkan kata respect, ya, respect and ensure respect atau menghormati dan menjamin penghormatan artinya kewajiban, ya, kewajiban dari negara pihak konvensi Jenewa 1949 untuk menghormati dan bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi. Nah, wujud penghormatan dan tanggung jawab itu adalah memerintahkan, ya, memerintahkan penduduk sipil maupun militer untuk mentaati konvensi dan mengawasi pelaksanaan konvensi. Ya, itu yang wujud dari sebuah penghormatan dan tanggung jawab dari negara pihak. Memerintahkan warganya, baik warga sipil maupun militer, untuk mentaati konvensi dan kemudian negara itu mengawasi pelaksanaan dari konvensi Jenewa 1949. Sedangkan yang dimaksud dengan kata in all circumstances atau dalam segala keadaan artinya berlakunya ketentuan-ketentuan konvensi tidak dipengaruhi oleh sifat dari pertikaian bersenjata itu, ya. Jadi dalam situasi sifat pertikaian bersenjata apapun itu konvensi Jenewa 1900 berlaku terhadap konflik bersenjata atau pertikaian bersenjata itu. Itu menggunakan kata in all circumstances atau dalam segala keadaan, ya. Artinya berlakunya ketentuan-ketentuan konvensi itu tidak dipengaruhi oleh sifat dari pertikaian bersenjata itu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah penghormatan terhadap konvensi. Ketentuan-ketentuan bersamaan dari konvensi Jenewa 1949 yang kedua adalah tentang pemberlakuan konvensi, ya, pemberlakuan konvensi. Ini diatur di dalam artikel 2 paragraf 1 dan 2 dari konvensi Jenewa, konvensi bersamaan dari konvensi Jenewa 1949. Jadi pemberlakuan konvensi ini baik diatur di dalam konvensi tentang perlindungan korban perang di medan pertempuran darat maupun konvensi tentang perlindungan korban perang di medan pertempuran laut dan karam, ya, korban karam, maupun konvensi tentang tawanan perang dan perlindungan korban perang, ya. Nah, tentang pemberlakuan konvensi ini konvensi berlaku, ya, dikatakan konvensi Jenewa 1949 berlaku yang pertama berlaku terhadap perang, ya, perang yang memenuhi syarat yuridis, ya. Pertama berlaku terhadap perang yang memenuhi syarat yuridis.
syarat yuridis dari perang seperti minggu lalu saya jelaskan, yaitu pertama pihaknya adalah negara melawan negara, kemudian ada pernyataan perang, ya, ada pernyataan perang dan pengakuan perang dari para pihak. Artinya dua pihak mengakui bahwa mereka sedang dalam situasi atau konflik bersenjata. Jadi Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku terhadap perang yang memenuhi syarat yuridis atau syarat hukum, yaitu pihaknya negara, adanya pernyataan perang, dan adanya pengakuan perang dari para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Yang kedua, Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku terhadap perang, ya, perang antar pihak peserta Konvensi Jenewa 1949. Jadi antar negara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 atau perang antara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 dan bukan pihak, ya, dengan negara bukan pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 atau antara peserta bukan pihak Konvensi Jenewa 1949 dengan peserta bukan pihak negara peserta bukan pihak dari Konvensi Jenewa 1949. Jadi mengatur semua Konvensi Jenewa 1949, selain mengatur tentang konvensi yang memenuhi perang yang memenuhi syarat yuridis, juga mengatur tentang perang antar negara pihak dari Konvensi Jenewa 1949 maupun bukan negara pihak peserta Konvensi Jenewa dengan negara pihak atau sesama negara pihak bukan peserta konvensi dengan negara bukan peserta konvensi. Itu juga Konvensi Jenewa 1949 berlaku terhadap perang dimaksud. Yang ketiga, Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku terhadap perang antar pihak meskipun satu pihak tidak mengakui adanya perang. Jadi artinya tidak memenuhi syarat yuridis perang pun berlaku Konvensi Jenewa 1949 terhadap situasi itu. Ini juga merupakan gambaran dari in all circumstances atau dalam segala keadaan. Jadi baik perang yang memenuhi syarat yuridis, perang antar negara pihak peserta konvensi dengan negara pihak peserta konvensi, maupun perang antara negara pihak peserta konvensi dengan bukan peserta konvensi atau sesama negara bukan pihak peserta Konvensi Jenewa 1949. Juga yang ketiga adalah perang antar pihak meskipun satu pihak tidak mengakui adanya perang, ya, meskipun satu pihak tidak mengakui adanya perang. Jadi berarti tidak memenuhi syarat yuridis pun Konvensi Jenewa 1949 berlaku. Kemudian yang keempat adalah Konvensi Jenewa 1949 berlaku juga terhadap peristiwa pendudukan, ya, meskipun pendudukan itu tidak ada perlawanan bersenjata, ya. Peristiwa pendudukan meskipun pendudukan itu tidak ada perlawanan bersenjata. Nah, pendudukan ini pendudukan terhadap wilayah negara lain ini tergolong sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, atau disebut juga pelanggaran terhadap perdamaian, atau biasa disebut juga agresi. Karena itu maka Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku terhadap peristiwa pendudukan meskipun mungkin pendudukan itu tidak ada perlawanan bersenjata. Ya. Nah, berdasarkan ruang lingkup dari Konvensi Jenewa, ruang lingkup berlaku dari Konvensi Jenewa 1949 baik berlaku terhadap perang yang memenuhi syarat yuridis, perang antar negara pihak peserta konvensi atau antara negara pihak peserta konvensi dengan bukan negara pihak konvensi atau sesama negara bukan pihak konvensi atau antara negara perang antar negara meskipun satu pihak tidak mengakui perang maupun pendudukan meskipun pendudukan itu sendiri tidak ada perlawanan bersenjata, ini menghapus klausula si ones, ya,
klausula si omnes yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907. Sekali lagi, ruang lingkup Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku terhadap pihak-pihak yang telah saya sebutkan tadi, negara antar negara, perang yang memenuhi syarat yuridis, perang antar negara pihak peserta konvensi, atau negara pihak peserta konvensi melawan negara bukan pihak konvensi, atau sesama, perang antar sesama negara bukan pihak konvensi Jenewa 1949, maupun pendudukan, meskipun pendudukan itu tidak memenuhi, tidak melalui perlawanan bersenjata, maupun perang yang tidak memenuhi syarat yuridis, ya, itu konvensi yang berlaku. Ini membuktikan bahwa Konvensi Jenewa 1949 telah menghapus klausula si omnes, ya. Apa yang dimaksud dengan klausula si omnes yang termuat di dalam Konvensi Den Haag 1907, ya? Klausula si omnes dalam Konvensi Den Haag 1907 menetapkan konvensi hanya berlaku terhadap pihak peserta konvensi dan tidak berlaku terhadap pihak bukan peserta konvensi. Ya, itu si omnes dalam Konvensi Den Haag 1907. Tetapi setelah berlakunya Konvensi Den Haag 1909, maka klausula ini menjadi tidak berlaku, sebab Konvensi Den Haag 1909 berlaku terhadap seluruh keadaan atau situasi atau konflik bersenjata. Nah, sedangkan waktu berlakunya Konvensi Jenewa 1949, ya, terhadap akan terjadi atau terjadi suatu konflik bersenjata adalah saat digelarnya angkatan perang atau pecahnya pertikaian bersenjata. Nah, disitulah Konvensi Jenewa 1949 mulai berlaku. Jadi, kapan Konvensi Jenewa 1949 mulai berlaku? Konvensi Jenewa 1949 mulai berlaku pada saat mulai digelarnya angkatan perang atau pecahnya pertikaian bersenjata. Meskipun demikian, ya, kita berbicara tentang perang, tapi saya ingin menyatakan bahwa damai itu membawa kenyamanan dan hidup, ya. Damai itu membawa kenyamanan, ya, dan hidup seperti di padang rumput yang hijau, ya. Daripada perang, ya, perang membawa ketidaknyamanan dan hidup seperti di lembah kegelapan. Ya. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang pertama tadi penghormatan terhadap konvensi, yang kedua adalah pemberlakuan Konvensi Jenewa 1949, dan yang ketiga ada ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku terhadap konflik bersenjata non internasional, ya, konflik bersenjata non internasional. Apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional? Ya. Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang berlarut-larut, ya, di dalam wilayah suatu negara antara otoritas pemerintah yang sah melalui angkatan bersenjatanya dengan kelompok bersenjata terorganisir atau antar kelompok semacam itu dalam suatu negara. Ya, sekali lagi, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang berlarut-larut di dalam wilayah suatu negara antara otoritas pemerintah yang sah melalui angkatan bersenjatanya dengan kelompok bersenjata terorganisir, ya, atau antar kelompok semacam itu dalam suatu negara. Nah, ini yang disebut dengan konflik bersenjata non-internasional. Konflik yang terjadi di dalam wilayah negara antara pemerintah yang sah melalui angkatan bersenjatanya melawan, ya, satu kelompok bersenjata terorganisir atau antar kelompok semacam itu dalam suatu negara. Nah, kelompok bersenjata terorganisir ini sering disebut dengan belligerent, ya, belligerent atau belligerency. Yang belligerent itu adalah pihak pelakunya, belligerency itu adalah
situasinya. Jadi biasanya diterjemahkan pemberontak, kaum pemberontak, ya. Kaum pemberontak, pemberontaknya itu disebut dengan belligerent, ya. Belligerent itu pemberontakan. Ya. Nah, kelompok bersenjata terorganisir atau disebut dengan belligerent atau belligerency ini merupakan perkembangan dari rebellion, ya, rebellion dan insurgensi, ya. Rebellion dan insurgensi. Apa yang dimaksud dengan rebellion? Ya. Rebellion adalah gerakan pengacau, ya. Rebellion adalah gerakan pengacau dalam suatu negara yang diperlakukan sebagai penjahat, ya, yang diperlakukan sebagai penjahat dalam negara itu, dan jika ditangkap maka akan diadili menurut hukum pidana nasional negara tersebut. Ya, rebellion ini terjemahannya juga pemberontak, ya, tetapi ini masih dalam taraf yang rendah dan belum berlaku ketentuan hukum internasional, tidak berlaku kok rebellion, tidak dapat diperlakukan Konvensi Jenewa 1949, sebab ini hanya baru semacam suatu gerakan pengacau dalam negeri, ya. Gerakan pengacau di dalam negeri suatu negara yang mana ketika dia ditangkap maka diadili berdasarkan hukum nasional negara itu, ya. Tetapi kemudian rebellion, pemberontakan yang berlarut-larut, ya, kekacauan yang berlarut-larut ini akan berkembang menjadi insurgensi atau insurgen. Orangnya disebut pemberontak lebih insurgen, insurgensi, ya. Insurgensi ini, ya, ketika rebellion berkembang menjadi insurgensi, maka insurgensi ini adalah suatu gerakan pengacau, ya, suatu gerakan pengacau keamanan dalam suatu negara yang mulai menimbulkan kepentingan asing. Jadi dari hukum nasional bisa berubah menjadi pemberlakuan hukum internasional, ya. Meskipun konsep insurgensi ini masih perbedaan pendapat, masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli, dan ketentuan hukum internasional positif belum sepakat untuk merumuskan apa kriteria dari sebuah insurgensi. Tetapi insurgensi ini merupakan suatu perkembangan dari rebellion atau gerakan pengacau di dalam suatu negara yang berlarut-larut, ya, secara terus-menerus, maka dia berkembang menjadi insurgens, ya, insurgensi. Nah, insurgensi ini suatu gerakan pengacau keamanan dalam suatu negara yang mulai menimbulkan kepentingan asing. Sehingga berdasarkan pertimbangan politik bisa saja suatu negara memberikan pengakuan kepada insurgensi atau insurgen. Ya. Kemudian dari perkembangan insurgensi atau insurgen, kalau dibiarkan berlarut-larut maka berkembang menjadi belligerency atau belligerent, ya, belligerency. Orang yang melakukan belligerency itu disebut dengan belligerent, orang yang melakukan insurgensi disebut dengan insurgen, ya. Jadi insurgensi yang berlarut-larut itu akan berkembang menjadi belligerency, atau orang yang melakukannya disebut dengan belligerent. Artinya kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, yang belligerency atau belligerent itu, kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, dan militer, sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Ya. Jadi dia berkembang dari rebellion, rebellion yang dibiarkan berlarut-larut akan berkembang menjadi insurgen, ya, atau insurgensi. Itu memerlukan campur tangan pihak asing atau negara lain, dan kemudian bisa berkembang menjadi belligerency atau belligerent. Belligerent atau belligerency ini adalah kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, dan militer,
sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Ya. Nah, syarat atau kriteria supaya disebut belligerency, ya, atau orang yang melakukan belligerency disebut dengan belligerent, itu syaratnya yang pertama adalah terorganisir di bawah satu komando yang bertanggung jawab. Ya. Terorganisir di bawah satu komando yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, itu telah menguasai suatu wilayah dalam negara itu. Ya. Telah menguasai suatu wilayah dalam negara itu. Ya. Kriteria pertama dari suatu belligerency, ya, situasi belligerency atau kaum berperang atau belligerent, itu terorganisir di bawah satu komando yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, telah menguasai suatu wilayah dalam negara itu. Yang ketiga, ya, mampu melancarkan operasi militer secara terus-menerus dan teratur. Ya, mampu melancarkan operasi militer secara terus-menerus dan teratur. Dan yang keempat adalah mampu melaksanakan hukum dan kebiasaan perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Nah, ini syarat dari belligerent atau kelompok bersenjata terorganisir yang menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Jadi pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang konflik bersenjata atau perang non internasional itu antara perang antara pemerintah yang sama angkatan bersenjatanya melawan kelompok bersenjata teroris. Kelompok bersenjata terorganisir inilah yang disebut dengan belligerent atau belligerency. Ya, belligerent atau belligerency dia berkembang dari pilon atau gerakan pengacau dalam negeri yang berlarut-larut, itu berkembang menjadi insurgensi, dan insurgensi akan berkembang menjadi belligerent atau belligerency. Belligerent atau belligerency syaratnya atau kriterianya itu diatur dalam Konvensi Jenewa, terorganisir di bawah satu komando yang bertanggung jawab, ya, telah menguasai suatu wilayah dalam negara itu, mampu melancarkan operasi militer secara terus-menerus dan teratur, dan yang keempat mampu melaksanakan hukum dan kebiasaan perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Ya. Nah, kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap angkatan bersenjata pemerintah dengan belligerent menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Ya. Menurut Konvensi Jenewa 1949 artikel yang ketiga, bentuk perlindungan yang diberikan baik terhadap angkatan bersenjata dari pemerintah yang sah maupun perlindungan terhadap kelompok bersenjata terorganisir atau belligerency, itu yang pertama adalah bentuk perlindungannya adalah angkatan bersenjata dan atau belligerent yang telah meletakkan senjata karena luka dan sakit, ya, penahanan atau keadaan apapun harus diperlakukan manusia, ya, tanpa diskriminasi. Sekali lagi, angkatan bersenjata atau belligerent yang telah meletakkan senjata karena luka dan sakit atau ditangkap dan berada di dalam penahanan atau dalam keadaan apapun itu harus diperlakukan manusia, ya. Jadi dia sudah letakkan senjata dalam keadaan karena apakah itu karena luka dan sakit atau karena ditangkap dan dalam penahanan atau dia letakkan senjata karena keadaan apapun, itu wajib diperlakukan manusiawi tanpa diskriminasi, yakni larangan untuk melakukan kekerasan, ya, terhadap jiwa raga mereka, ya, penyanderaan, perkosaan, dan atau penghukuman atau pelaksanaan hukuman mati tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi perlindungan oleh Konvensi Jenewa 1949 baik terhadap angkatan bersenjata
dari pemerintah yang sah maupun terhadap kelompok bersenjata terorganisir atau biligeransi, itu ketika mereka sudah meletakkan senjata, apakah itu karena duka dan sakit atau ditangkap dan kemudian ditahan, atau meletak senjata karena keadaan apapun, harus diperlakukan manusiawi tanpa diskriminasi. Artinya dilarang sama sekali terhadap mereka-mereka ini dilakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa raga mereka, ya, penyanderaan, perkosaan dan atau penghukuman atau pelaksanaan hukuman mati tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Yang kedua, bentuk perlindungan yang kedua adalah angkatan bersenjata dan atau belligerent, ya, kelompok bersenjata terorganisir yang luka dan sakit harus dikumpulkan, ya, harus dikumpulkan dan dirawat oleh sebuah badan humaniter yang netral. Ya, harus dirawat oleh sebuah badan humaniter atau badan kemanusiaan yang netral dan tidak memihak seperti ICRC, ya, yang lazimnya menawarkan jasa kemanusiaan bagi para pihak. Apa yang dimaksud ICRC? ICRC International Committee of the Red Cross atau Komite Palang Merah Internasional. Ini salah satu badan kemanusiaan yang netral, ya, dan selalu menawarkan jasa kemanusiaan ketika terjadi konflik bersenjata. Dan Palang Merah Internasional ini dengan pendirinya adalah Henry Dunant, inilah yang kemudian mensponsori lahirnya konvensi Jenewa 1949. Ya. Jadi sudah menyerah, tidak boleh lagi dilakukan kekerasan bagi yang kata bersenjata atau belligerent yang luka dan sakit, itu dikumpulkan dan dirawat oleh sebuah badan humaniter yang netral dan tidak memihak, ya, seperti Palang Merah Internasional yang lazimnya menawarkan jasa kemanusiaan bagi para pihak. Kemudian bentuk perlindungan yang ketiga itu perlindungan, ini bukan tapi pembatasan, ya, perlindungan sebagaimana satu dan dua yang tadi saya sebutkan, yang pertama tadi angkatan bersenjata atau belligerent yang sudah meletakkan senjata karena luka sakit atau dalam penahanan atau keadaan apapun, itu tidak boleh lagi dilakukan kekerasan atau harus diperlakukan manusiawi tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, angkatan bersenjata atau belligerent yang luka dan sakit harus dikumpulkan untuk dirawat, ya, oleh suatu badan humaniter yang netral dan tidak memihak seperti Palang Merah Internasional. Tetapi ada pembatasannya, ya. Perlindungan yang diberikan itu tidak mempengaruhi kedudukan hukum para pihak dalam perang. Jadi kedudukan hukum daripada angkatan bersenjata pemerintah yang sah, dia adalah angkatan bersenjata pemerintah yang sah, dan kedudukan hukum daripada belligerent, dia tetap belligerent, ya, dia tetap kelompok bersenjata terorganisir. Jadi pertama, tidak mempengaruhi kedudukan hukum para pihak dalam perang dan tidak mempengaruhi pemerintah yang sah untuk mengambil tindakan hukum bagi para belligerent menurut hukum nasional. Jadi belligerent yang mungkin dia meletakkan senjata, sudah menyerah, luka sakit, setelah perawatan itu dia harus dapat diminta pertanggungjawaban hukum oleh negara yang bersangkutan. Bahkan bisa sebaliknya, belligerent kemudian mengalahkan pemerintah yang sah dan kemudian merdeka sendiri atau merebut kekuasaan pemerintahan yang sah, itu yang disebut kudeta, ya. Jadi yang ketiga itu, pertama, perlindungan hukum itu tidak mempengaruhi kedudukan hukum mereka, apakah di angkatan bersenjata dari pemerintah yang sah maupun kelompok bersenjata terorganisir, itu kedudukannya tetap seperti itu, kedudukan hukumnya tetap seperti itu. Dan juga tidak mempengaruhi pemerintah yang sah untuk mengambil tindakan hukum bagi para belligerent menurut hukum nasionalnya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, ya, yang pertama tadi penghormatan terhadap konvensi, ya, yang kedua pemberlakuan konvensi, ya, dan yang
ketiga adalah konflik bersenjata non internasional, yang keempat pihak-pihak yang harus dilindungi dalam perang menurut Konvensi Jenewa 1949. Siapa saja pihak-pihak yang wajib dilindungi menurut Konvensi Jenewa 1949? Nah, pihak-pihak yang harus dilindungi dalam perang menurut Konvensi Jenewa 1949 itu dalam arti yang luas itu mencakup pihak berperang yang menjadi korban luka sakit dan menjadi tawanan perang, penduduk sipil yang jatuh ke tangan musuh, anggota yang karena pekerjaannya tidak boleh diserang, anggota ya yang karena pekerjaannya tidak boleh diserang seperti para medis dan rohaniawan. Sedangkan dalam arti sempit itu diatur empat artikel 13 Konvensi Jenewa 1949, yaitu hanya mencakup pihak berperang yang menjadi korban ya luka sakit ya dan menjadi tawanan perang. Jadi pihak berperang, kombatan atau militer angkatan bersenjata itu ketika ditangkap oleh pihak musuh, dia wajib diperlakukan sebagai tawanan perang ya. Nanti kita bahas khusus tentang tawanan perang. Kemudian perlindungan terhadap pihak yang menyertai perang tetapi bukan angkatan bersenjata, misalnya wartawan ya, wartawan militer atau wartawan perang ya, itu wajib dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata ya, asalkan telah memperoleh pengesahan dari angkatan bersenjata, misalnya koki atau juru masak bagi angkatan bersenjata. Ini kan dia selalu menyertai angkatan bersenjata yang melakukan perang. Ini wajib dilindungi menurut Konvensi Jenewa 1949. Ya, atau awak kapal niaga atau pesawat terbang sipil dan penduduk wilayah yang diduduki. Ya. Maupun juga diberikan perlindungan terhadap penduduk wilayah yang diduduki ketika musuh mendekat secara spontan mengangkat senjata untuk melawan pasukan musuh secara terbuka. Ya, ini dilindungi menurut Konvensi Jenewa 1949. Jadi selain dalam arti luas yang korban luka dan sakit, penduduk sipil ya, atau orang yang karena pekerjaannya tidak boleh diserang, para medis dan rohaniawan, juga harus orang-orang selain korban perang, luka dan sakit, angkatan bersenjata, juga orang-orang yang sering menyertai angkatan bersenjata itu, wartawan ya, kapal awak kapal ya, dan sebagainya ya, itu perlu dilindungi atau wajib dilindungi menurut Konvensi Jenewa 1949 ya. Nah, perilaku manusiawi terhadap pihak-pihak dalam situasi perang ya. Perilaku manusiawi terhadap pihak-pihak dalam situasi perang seperti disebutkan dalam artikel 13 Konvensi Jenewa 1949 itu ditetapkan oleh Palang Merah Internasional atau ICRC. Itu berupa di dalam situasi perang supaya memberikan perlindungan kepada pihak yang berperang, itu harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Siapa, apa itu kombatan dan non-kombatan? Kombatan itu adalah militer yang menjadi sasaran serang ya, objek yang wajib diserang ya, prinsip satria ya. Objek siapa yang wajib diserang itu kombatan, itu pihak militer yang menjadi sasaran penyerangan. Sedangkan non-kombatan itu adalah penduduk sipil yang wajib dilindungi. Jadi supaya memberikan perlindungan kepada pihak-pihak dalam situasi perang, maka menurut ACRC dalam perang harus dibedakan antara kombatan dan non-kombatan. Distinction principle. Oleh karena itu, supaya membedakan ini, maka dalam Konvensi
Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya membedakan antara kombatan dan non-kombatan orangnya, orang yang berperang dan orang yang wajib dilindungi, tetapi juga sarana dan prasarana yang mengikuti. Jadi sarana militer itu bisa dapat diserang, ya, tidak menjadi sasaran penyerangan, tapi sarana penduduk sipil ini tidak boleh diserang. Karena itu maka dalam Konvensi Jenewa 1949 ini diberlakukan prinsip pembedaan, distinction principle, ya, prinsipal. Nah, ini artinya bahwa sarana militer harus dipisahkan daripada sarana sipil supaya ketika terjadi perang itu musuh bisa tahu ini sasaran untuk diserang dan ini sasaran yang wajib dilindungi. Nah, kalau negara-negara kemudian tidak melakukan ini, maka ketika terjadi konflik bersenjata, maka yang kebanyakan korban itu adalah para penduduk sipil. Ya. Jadi harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kemudian yang kedua, penghormatan terhadap hidup, integritas moral, dan fisik dari orang-orang yang telah lepas tempur. Jadi lepas tempur dia meletakkan senjata, atau dia tidak lagi ikut dalam perang, itu tidak boleh lagi untuk diserang, tetapi wajib untuk dihormati. Hidup, integritas moral, dan fisik dari orang-orang yang telah lepas tempur. Kemudian yang ketiga, perlindungan kepada yang luka dan sakit, ya, ditangkap dan diberikan jaminan hak dasar. Jadi yang luka dan sakit ini wajib untuk dirawat, ya, ketika atau ditangkap itu tetap hak-hak dasarnya dilindungi. Kemudian perlu pembatasan penggunaan sarana perang seperti yang diatur dalam konvensi, ya, itu sarana perang itu tidak boleh menimbulkan dampak yang luas bagi kemanusiaan, ya. Yang kelima, ya, yang kelima dari ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 adalah waktu mulai dan berakhir perlindungan. Ya, waktu mulai dan berakhirnya perlindungan kepada pihak-pihak yang wajib untuk dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Nah, itu diatur dalam artikel 5 Konvensi Jenewa 1949, ya, artikel 5 dari 4 Konvensi Jenewa 1949, itu waktu mulai diberikannya perlindungan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang wajib dilindungi dalam situasi konflik bersenjata adalah pada saat mereka jatuh dalam kekuasaan musuh. Ya. Jadi waktu perlindungan dimulai pada saat orang-orang ini jatuh dalam kekuasaan musuh. Artinya bahwa ketika dalam situasi perang, itu orang yang wajib diserang itu diserang, kombatan serang, tetapi ketika dia jatuh ke tangan musuh, perlindungan itu wajib diberikan, mulai diberikan, ya. Jadi pada saat mereka jatuh dalam kekuasaan musuh dan berakhir setelah mereka ini dipulangkan, ya, berakhir setelah mereka ini dipulangkan. Kemudian yang keenam adalah persetujuan khusus, ya, persetujuan khusus, ya. Nah, Konvensi Jenewa 1949 mengizinkan negara-negara pihak peserta konvensi untuk membuat persetujuan-persetujuan khusus yang dianggap perlu, ya, asalkan persetujuan itu tidak boleh merugikan keadaan pihak berperang yang luka dan sakit, para medis dan rohaniawan, atau mengurangi atau membatasi hak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi kepada pihak-pihak tersebut. Intinya adalah Konvensi Jenewa 1949, sebagai ketentuan bersamaan dari 4 konvensi ini, membolehkan negara-negara peserta konvensi untuk membuat persetujuan-persetujuan khusus. Tetapi ada pembatasannya. Persetujuan khusus ini tidak boleh merugikan pihak-pihak yang wajib dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949, yaitu korban perang yang luka dan sakit di medan pertempuran, para medis dan rohaniawan.
ya, dan rohaniawan. Ya. Atau mungkin persoalan membatasi hak-hak yang diberikan oleh konvensi ini kepada pihak-pihak tersebut itu tidak dibolehkan. Ya, persetujuan khusus itu boleh, tetapi ada pembatasan. Kemudian ketentuan bersamaan yang ketujuh adalah larangan pelepasan hak oleh pihak yang dilindungi konvensi. Jadi ini larangan bagi pihak korban, yang pihak korban yang luka dan sakit di medan pertempuran, para medis dan rohaniawan itu tidak boleh menolak seluruh atau sebagian hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi Jenewa 1949 atau persetujuan-persetujuan dibuat oleh negara-negara peserta konvensi. Jadi korban yang menderita luka dan sakit wajib memperoleh haknya, ya. Tetapi dia juga tidak boleh menolak untuk memperoleh perawatan, ya. Itu tidak boleh menolak untuk itu. Demikian pula terhadap para medis, rohaniawan itu wajib memperoleh haknya, dan mereka sendiri konvensi melarang untuk mereka menolak hak yang diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949. Kemudian yang ke-8, ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 adalah pengawasan pelaksanaan konvensi. Siapa yang mengawasi pelaksanaan konvensi? Pengawasan pertama, pengawasan terhadap kewajiban perlindungan terhadap pihak-pihak yang wajib dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Yang pertama itu negara pelindung. Ya. Negara pelindung artinya negara netral yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara atau negara-negara yang terlibat dalam perang atau konflik bersenjata. Ya. Jadi negara ini tidak punya hubungan diplomatik, tetapi ketika terjadi konflik bersenjata, dia menjadi negara pelindung. Negara pelindung ini dia melindungi, yang melindungi sarana prasarana dari negara-negara yang berperang. Dia kemudian melindungi pihak-pihak yang menjadi korban perang, penduduk sipil dan seterusnya, memberikan perlindungan. Itu disebut negara pelindung. Kemudian pengawasan terhadap bantuan kemanusiaan ini dilakukan oleh ACRC atau Komite Palang Merah Internasional atau organisasi kemanusiaan lainnya. Jadi pengawasan terhadap pelaksanaan. Kemudian yang ke-9 adalah larangan melakukan pembalasan. Ya. Ini di dalam artikel 46 Konvensi Jenewa 1949. Jadi Konvensi Jenewa 1949 secara tegas melarang tindakan pembalasan terhadap korban perang yang luka, sakit, ya, tawanan perang, gedung-gedung, dan perlengkapan lain. Jadi ketika mereka sudah menyerah, sudah meletakkan senjata, itu tidak boleh lagi dilakukan kekerasan dengan alasan pembalasan. Mungkin karena dia sudah karena korban banyak dari pihaknya, kemudian dia mau melakukan pembalasan, ini sama sekali dilarang oleh ketika mereka jatuh ke tangan musuh, bukan untuk dibalas atas kekerasan yang dilakukan, tapi wajib untuk diberikan perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum, dan tanpa mengurangi hak-hak atau kewajiban, misalnya itu konflik bersenjata non internasional, beligerensinya tetap diadili, tetapi perlindungan terhadap diri pribadi mereka itu wajib untuk diberikan. Kemudian sosialisasi Konvensi Jenewa, ya, diatur artikel 47 Konvensi Jenewa 1949, ya, itu termuat dalam 4 konvensi ini. Ini mengatur kewajiban negara pihak, ya, kewajiban negara pihak konvensi untuk mensosialisasikan Konvensi Jenewa 1949 baik di waktu damai atau perang seluas mungkin dalam negara masing-masing. Jadi negara pihak wajib mensosialisasikan Konvensi Jenewa 1949 ini baik dalam waktu damai atau perang seluas mungkin, ya, dalam negara masing-masing. Terutama juga memasukkan kewajiban pengajarannya dalam program pendidikan militer
atau pendidikan sipil agar materi konvensi dapat diketahui oleh penduduk dan khususnya angkatan perang, dinas kesehatan, dan rohaniawan. Jadi sosialis negara pihak melalui pemerintahnya punya kewajiban mensosialisasikan Konvensi Jenewa 1949, termasuk memasukkan ya materi hukum humaniter ini atau Konvensi Jenewa 1949 ini ke dalam program atau kurikulum pendidikan militer dan pendidikan sipil, ya, dengan maksud supaya konvensi ini dapat diketahui oleh penduduk dan khususnya angkatan perang, dinas kesehatan, dan rohaniawan. Kemudian yang ke-11 dari ketentuan bersamaan materi ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 adalah pemberantasan pelanggaran dan penyalahgunaan. Jadi kewajiban dari negara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 adalah wajib mengambil tindakan untuk memberantas pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh negara pihak? Tindakan yang dilakukan negara pihak untuk memberantas pelanggaran dan penyalahgunaan Konvensi Jenewa 1949, pertama penetapan hukum nasional, melakukan tindakan legislatif, ya, atau menetapkan hukum nasional yang memuat tentang perbuatan-perbuatan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan pelanggaran berat dan juga merupakan pelanggaran yang tidak berat. Itu diatur dalam hukum nasional. Kemudian dasar hukum nasional yang dibuat, maka negara pihak peserta konvensi dapat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku, atau menangkap dan menyerahkan pelaku kepada negara pihak lainnya yang mungkin merasa dirugikan. Ini pemberantasan pelanggaran atau penyalahgunaan Konvensi Jenewa 1949. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir, ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 adalah waktu berlaku dan berakhirnya pelaksanaan konvensi. Kapan berlakunya pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949? Kapan Konvensi Jenewa 1949 ini mulai diberlakukan terhadap pihak-pihak yang wajib untuk dilakukan? Konvensi Jenewa 1949 mulai berlaku sejak pecahnya pertikaian bersenjata atau saat digelarnya angkatan perang, ya, dan mulai berakhir pemberlakuannya sejak berakhirnya pertikaian bersenjata, yaitu berakhirnya operasi militer, pendudukan, dan pembebasan tawanan perang. Jadi Konvensi Jenewa 1949 mulai diterapkan ketika pecahnya pertikaian bersenjata atau saat digelarnya angkatan perang, dan mulai berakhir pemberlakuannya sejak berakhirnya pertikaian bersenjata itu, yaitu tanda bahwa pertikaian bersenjata telah berakhir itu berakhirnya operasi militer, pendudukan, ya, atau pembebasan tawanan perang. Ini berarti pemberlakuan Konvensi Jenewa berakhir untuk pihak-pihak yang wajib dilindungi menurut hukum humaniter internasional atau Konvensi Jenewa 1949. Sebagai akhir dari kuliah ini, saya ingin menyatakan bahwa lebih baik ciptakan hubungan persahabatan, ya, daripada kita menciptakan konflik dan kemudian konflik ini berlarut-larut akan berkembang menjadi insurgen berkembang menjadi belligerency dan menimbulkan korban jiwa dan korban harta benda. Sekali lagi, lebih baik ciptakan hubungan yang damai dan hindarilah perang, meskipun hukum humaniter atau hukum perang ini patut diajarkan karena manusia itu adalah
son politikon yang selalu melakukan hubungan dengan negara lain, dan seringkali hubungan itu tidak selalu mulus, tetapi hubungan itu seringkali diwarnai oleh politik. Demikian kuliah hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi kuliah pada kesempatan berikutnya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap saya mendapati mahasiswa dalam kuliah online ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tetaplah patuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Demikian atas perhatian diucapkan.